Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terlebih dahulu, pihak surau mengalu-alukan kehadiran barisan panelis forum kita Al-Fadil Ustaz Haslin Baharim. Yang kedua Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi bin Harun dan Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim. Yang paling muda sekali di ujung sana lah. Dan nama pun paling panjang. Gelaran pun banyak. Ustaz Haslin. Pendek. Ha? Paling pendek. Abdullah Khairi lagi panjang. Abdullah Khairi. Tapi Alhamdulillah ketiga-tiganya telah pun bersama-sama dengan kita. Sepatutnya kita merasakan syukur di atas pertemuan kita pada petang ini. Sementara kita menanti masuknya waktu berbuka puasa. Tadi Ustaz lah kata mula forum cepat, boleh buka puasa cepat. Dia punya patua sesat daripada utara. Jadi forum kita pada petang ni tak ada tajuk. Jadi kita terserah saja kepada panelis kita untuk menyampaikan apa saja pesanan dan juga wasiat berkenaan dengan Ramadan. Dan terlebih dahulu kita ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan ramai yang ambil cuti ya. Ambil cuti, kapik kata orang. Ambil cuti satu hari, dapat berapa hari? 5 hari. Untung. Jadi saya tak ambil cuti, saya esok kerja lah. Dia macam Ustaz Haslin tak apa, dia tokeh sendiri kan. Tokeh lesung, dia tak kena ambil cuti. Jadi saya tidak mau membuang masa yang panjang. Kita terus saja pada panel kita pertama, Ustaz Haslin Baharim, untuk menyampaikan nasihat berkenaan dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكسيه فضي أستاذ سجي زكريا عثمان ركان بنليس Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Abdullah Khairi bin Haji Harun, Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif bin Mak Khasim, barisan kepimpinan dan juga pentadbiran atau pengurusan Surau Putra Al-Alamin, sesia kepada para jemaah, tetamu-tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya maka pada petang yang barakah ini di waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa hina yuftir iaitu dalam keadaan ketika mereka nak berbuka puasa. Mengambil kesempatan kekosongan yang sedia ada pada petang ini, moga-moga kita doakan acara kita bicara santai Ramadan pada petang ini akan dimasukkan oleh Allah sebagai acara doa di ketika kita nak berbuka puasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi sambil-sambil kalaulah forum ni larut sampai pukul 7, tuan-tuan doa dalam hati masing-masing boleh bagi zikir insya-Allah untuk menjadikan projek penambahbaikan kekurangan yang ada dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita ingat sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha,
andai kata saya mendapat Al-Qadar malam ini, apa yang perlu aku katakan? Maka Nabi mengajar tiga kalimah sahaja. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Kau sukakan keampunan, maka Kau ampunkanlah aku. Tiga tu hatta matla'il fajr, sehingga tabik matani fajar. Jadi kita pun ambil peluang daripada pembentukan, ya, koreksi diri kita ke arah lebih baik, dan mengambil peluang Ramadan pada kali ini. Mungkinan juga adalah Ramadan yang tak akhir buat saya yang berbicara, dan juga di hadapan tuan-tuan sekalian. Bagaimana Allahyarham, Allahyarham, sebagai contohnya Tok Guru kita, mereka ayahanda kita, Datuk Dr. Datuk Seri Abu Hassan Din, rupanya lagi seminggu lagi nak Ramadan, rupanya 14.39 adalah merupakan Ramadan dia yang tak akhir. Ya, sahabat kami daripada pusat pengutang zakat, saudara Iznan, ya, ghafrallahu lahu, ya, buat operation angio jantung, ya, hari Jumaat, sebelum Jumaat satu Ahad petang akhir tu, Ahad Jumaat petang tu dia kembali ke rahmatullah. Dan andai kata mereka diberi peluang, atau dalam bahasa diinterview terlebih dahulu sebelum mereka nak diambil nyawa sepenuhnya, apakah permohonan kamu, wahai saudara? Dan saya yakin golongan-golongan yang beriman, yang mereka banyak buat amal kebaikan dengan Allah Subhanahu Taala, akan menjawab, ya ni, kalau boleh biarlah nak ambil nyawa, biarlah tunggu Ramadan dulu. Kerana inilah yang diimpikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila masuk fasa yang ketiga, yang selalu kita gembar-gemburkan dengan fasa rahmat, maghfirat dan bebas daripada neraka tu, pada penghujung sahabat-sahabat, ya, mereka boleh katakan menangis, dan mereka berangan-angan bercita-cita untuk, kalau boleh ya Rasulullah, ya, kalau boleh belah Ramadan itu sepanjang masa. Kerana apa yang ada, fadail-fadail yang ada dalam bulan Ramadan, memang cukup amazing, fantastic, ya, yang tak boleh dilawan atau tak boleh ditandingi oleh mana-mana bulan. Sebagai contoh, dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi mengisahkan bagaimana Nabi SAW telah menggambarkan apabila masuk malam pertama Ramadan, Allah ikat syaitan, Allah belenggu jin-jin jahat dan sebagainya. Dan benda ini tak berlaku dalam bulan-bulan yang lain, sebagai untuk memujudkan golongan al-muttaqin yang takut dan bertakwa kepada Allah. Allah bantu hamba Muhammad SAW yang serba lemah ini dengan mengikat syaitan, ya, mengikat syaitan, mengikat, mengurung, memenjarakan jin-jin jahat dan seerti dengannya. Dan yang tak akhir sekali dalam hadis ini, maka ada suara wa yunadi munadin, ada suara menyeru, ya bariyal khair akbil wa ya bariyal syar aksil, hei yang rajin buat baik, Ramadan dah datang ni, ambil je lah, ya, jangan sia-siakan. Wa ya bariyal syar, hei yang rajin buat jahat, udah-udahlah, berhenti je lah, kerana Ramadan dah sampai. Sebab kita khawatiri, kerana pernah ada dalam hadis Nabi SAW, iaitu bila irtaqan Nabi SAW al-mimbara, faqala lahu Jibril AS, bila Nabi nak mimbar, anak tiga anak tangga, tangga yang pertama, ada dua hadis yang sebutkan, ya, iaitu yang mana Jibril kata dekat Nabi SAW, raghima anfu abdin ya Rasulullah, celakalah seseorang hamba itu ya Rasulullah, idza dakhala alaihi Ramadan, bila datang Ramadan kepada dia, Ramadan mari, bukan kita pergi ke Ramadan, idza dakhala alaihi Ramadan, atau idza dakhala ala Ramadan, maksud dia patut macam tu, hadis sebut idza dakhala alaihi Ramadan, bila masuk saja kepadanya bulan Ramadan, dan riwayat dalam wan salakha, dan Ramadan kembali, maka kita dah tak ada dah, masuk malam Syawal, Ramadan dah berlalu, maka lam yughfar lahu, tapi sayang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang satu benda yang cukup malang, cukup merugikan bagi kita, termasuk si bercakap dengan nama Allah, wallahi, kalau kita tidak mengambil peluang mengkoreksikan diri kita terlebih dahulu, yakni untuk menjadi kita lebih baik. Sebab asas daripada garapan Ramadan, asas daripada garapan puasa itu yang diinginkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah at-taqwa, iaitu golongan yang bertakwa kepada Allah. Dan berbalik pada kalimah takwa ini, mungkin orang terjemahkan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi satu lagi benda kita perlu ingat, takwa itu ialah, iaitu mengakrabkan diri kepada Allah, akrab diri kepada Allah, mana hampir, mampir, mendekatkan, jadi Allah itu rakan karib, masalah macam itulah, friendly dengan Allah. Sebab itulah ayat sebut wa may ya'shu 'an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin, barang siapa dalam hidup ini berpaling daripada Ar-Rahman yang bersifat pemurah,
Kenapa dia? Allah bagi nikmat macam-macam. Nikmat masuk Ramadan dekat kita itu nikmat yang besar. Belum untuk menghilangkan apa nama dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita berpaling pada Ar-Rahman, maka Allah isikan dalam jiwa kita ni, yakni apa dia? Iaitu syaitan fahuwa lahu qarin. Maka dia dengan syaitan tadi dijadikan sahabat qarin. Jadi nak dekat dengan Allah kena banyak berzikir, banyak ingat Allah, sebut nama Allah sebagainya. Yang kedua ialah, iaitu hendaklah orang yang bertakwa kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Dan yang terakhir ialah orang yang bertakwa ialah kena mengamalkan ilmu yang ada. Sebab kalau belajar tinggi macam mana pun, hebat macam mana pun, meninggalkan ilmu-ilmu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tetap bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah buat pusingan yang pertama ni, iaitu kita letakkan bagaimana kedudukan Ramadan, satu dikatakan the amazing of Ramadan, menjadikan Ramadan ni bulan yang cukup, orang kata apa ni, fantastik, cukup mengajaibkan sebagai golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Haslin. Kita dapat rumuskan bahawa Ramadan ini beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Yang pertamanya adalah Ramadan untuk kita menjana nilai ketakwaan kita dengan kita memperbanyakkan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita memperdalamkan ilmu pengetahuan kita. Dan yang ketiga, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan taubat. Sebagaimana doa yang disebut oleh Ustaz Haslin tadi, yang diajar kepada Aisyah, itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka memberi pengampunan, ampunkanlah dosaku. Maka inilah doa yang selalu kita baca dan sebagai salah satu wasilah untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapakah doa ini yang sangat pendek ini diajar oleh Rasulullah kepada isteri baginda, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, iaitu tentang pengampunan. Justru itu mungkin kita minta pula Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi untuk memberi nasihat kepada kita bagaimana kita mengimarahkan ataupun mengisi Ramadan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Ustaz Zakaria, Ustaz Aslin, Datuk Dr. Mia, lama dah kami tak bersama untuk forum ni. Saya dengan Ustaz Aslin dengan Dr. Mia tahun lepas, rasa lama dah. Alhamdulillah ni mulalah tahun ini untuk bersama forum. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat last kali, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tengok Allah sebut ni, faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang nak berjumpa dengan Tuhan dia, apa yang kita nak kena buat? Faly'amal 'amalan salihan, kena buat amal soleh. Kita kena buat amal soleh. Sehinggakan tuan-tuan, amal soleh apa yang sangat dituntut untuk kita buat dalam bulan Ramadan ini? Saya nak bagi satu, tuan-tuan. Kalau tak cukup satu, dua. Kalau tak cukup dua, tiga. Tengoklah kita kesempatan masa yang ada. Habis awal, buka puasa awal. Ustaz Zakaria tu kata, saya tak kata pun. Teruk betul ya. Dia kata kat saya, kata lah. Kita tak kata kat dia, dia kata kita. Kita tak kata kat dia pun. Benih lagi. Apakah amal itu, tuan-tuan? Amal ini tak perlu ambil wuduk. Amal ini tak tutup aurat pun boleh buat. Duduk dalam jamban pun boleh buat. Apakah amal itu? Disebut dalam surah Al-Munafiqun. Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka menginfakkan wa mimma, kalau kita mengaji bahasa Arab, mimma ni sebahagian. Dia tak sebut wa anfiqu min razaqna, dia tak sebut daripada, tapi mimma. Tengok ayat yang pertama dalam suratul Baqarah, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebut mimma, mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka ni, bagi tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila dah datang akan ajal mereka, depa nak buat apa bila dah mati? Fa asadaqah,
nak sedekah. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni digalakkan banyak sedekah. Banyak sedekah tuan-tuan. Kita Allah, sedekah ni tak perlu ambil wuduk. Kalau salat kena ambil wuduk. Kan? Sujud tilawah pun kena ambil wuduk. Dia orang main bola sujud kan. Tu sujud apa pun tak tahu. Sujud tilawah kena ada wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat. Lepas sujud haram tutup aurat pun tidak. Kita pun tak tahu apa dia sujud kan. Sujud tilawah dia kena ada wuduk, kena tutup aurat, menghadap kiblat. Tapi satu benda tuan-tuan tak perlu wuduk. Tuan-tuan tak tutup aurat pun boleh buat. Kan telanjang pergi bubuh. Dapat pahala tuan-tuan. Tapi jangan ubatlah tuan-tuan. Saat pergi main masjid telanjang pun. Duduk dalam jamban pun boleh duduk dalam jamban. Oh sedekah boleh lambung tu. Dapat pahala juga. Kan? Online pun boleh. Tuan-tuan duduk sini kan online. duduk berak online tuan-tuan. Boleh sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pahala dia cukup besar. Tapi kita ni bila sebut sedekah tuan-tuan, kita anggap benda biasa aja. Kan? Kita bagi yang mana? Bagi RM1. Sedangkan tuan-tuan sedekah ni tuan-tuan disebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Bandingan orang yang nafkah pada jalan Allah ini seperti mana satu biji benih. Maksud dia tuan-tuan bubuh RM1 ambatat sab'a sanabila. Allah gandakan tuan-tuan jadi 7. Kemudian digandakan mi'atu habbah menjadi 700. Tuan-tuan tengok. Bubuh RM1 diganda sampai 700. Hebatnya pahala sedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda lagi. 700 tuan-tuan diganda jadi 2 kali ganda. Maksudnya berapa? 700 kali 2. Berapa? 1,400. Tapi dalam Ramadan, hebatnya pahala sedekah ni, Allah ganda jadi 700 kali ganda. Maksudnya 1,400 kali dengan 1,400 kali dengan 700 kali ganda. Berapa tuan-tuan? Tuan-tuan kira tengok. 1 trilion. Sama dengan hutang negara. Dah hampa tak kira aku hentam pi kan? Banyaknya pahala tuan-tuan. Hebatnya sedekah tu. Kan? Ni pahala banyak. Tapi kita tak buat tuan-tuan rugi. Ramadan kita buat apa? Bubuh RM1. Tuan-tuan ingat dalam sedekah ni tuan-tuan tengok juzuk yang ketiga surah Al-Baqarah. Dia mula apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu nafkah apa yang kamu suka. Kita RM1 suka. RM1 tak ada apa. Bukan RM1 tak ada apa. Bukan yang tu. Kan? Yang mana? RM5. RM5 tak ada apa lagi. Tuan-tuan buh berapa? Buh RM10 tak ada apa lagi. Yang mana yang kita paling suka? RM50. Kita buh RM1, tak ada apa, tak rasa apa. Buh 50, buh 100. Tak main turis sebulan Ramadan, tuan-tuan. Betul buh banyak. Yang kita suka. Ni kita buh RM1. RM1 nak dapat 1,400. Allah, bubuh yang mana kita paling suka. Bubuh yang mana kita bagi itulah kita punya. Yang kita punya bukan kita punya. Saya ingatlah tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Alustar kan. Kira habis-habis ceramah dia bagi sampul lah. Harap-harap lepas ceramah ni ada sampul lah. Dia bagi sampul kan. Kita nak kereta buka sampul. Tengok-tengok daripada Alustar balik ke Penang dia orang bagi 800 tu biasa lah. Tengok, Allah, banyak ni banyak. Alhamdulillah. Saya ingat 800 tu saya punya lah. Duk nampak dah balik ni nak beli apa, nak beli apa kan. Sampai dekat gurun tayar pancit. Kereta saya BMW bang. BMW ni dia tak ada tayar spare. Dua-dua pancit. Turun-turun, Allahuakbar, aku ingat 800 ni aku punya. Bukan aku punya. Pancit dua-dua. Tuan-tuan tahu kereta BMW, tayar ada berapa satu? 1,200 atas 1,800. Tunggu, ya Allah, 800 ya ada. Rupanya nak tukar dua ni. Tiba-tiba datang seorang. Main-main berhenti. Ustaz! Apa maksud dia? Ha, macam kenal lah tu. Kalau kenal maksud apa? Free. Selalu macam tu kan? Kita ingat free ni. Ustaz jangan susah hati ustaz. Saya ada towing, saya bawa. Dia pun bawa lah. Bawa-bawa dia bawa pergi kereta apa kedai dia. Rupanya dia ada kedai kereta. Dah siap tukar tuan-tuan. Rupanya 800 tu dia sapu semua. Towing dia sapu, tayar dia sapu. 2,400. Saya kena keluar duit lagi. Tak fikir saya. Ya Allah aku ingat 800 tu aku punya. Rupanya dia punya. Yang saya punya mana? Yang saya duduk dalam masjid tadi. Masa dia orang kutip tu. Saya bawa RM10. Yang tu lah aku punya. Yang 800 tu keluar duit lagi. Bukan saya punya bang. Mana kita punya? Yang kita bagi. Ni Ramadan ni kita bagi. Tuan-tuan ingat. Bagi banyak dapat banyak. Tuan-tuan kenal tak Tan Sri Syed Azman? Saya sebut buat live ni. Orang yang cukup baik. Kami pernah forum dua.
Tan Sri Syed Azman ni mula-mula dia panggil saya dulu. Saya recommend Ustaz Aslin. Sebab apa? Tan Sri Azman ni tuan-tuan, Westar, tak ada Westar? Westar yang ada helikopter tu. Dia buat apa ni, yang peluru-peluru ni. Saya dijemput tuan-tuan di Menara Westar. Saya pun pergi lah. Sampai-sampai tengok, Allah, Tan Sri Syed Azman ni, Ustaz Aslin tahun humble lah tu. Relax lah, kepiah dia tu, kepiah yang 10 rial kita beli di Mekah. Jubah dia pakai, jubah haramain lah, haramain. Kira jubah ni mahal, ni haram jadah ni mahal lagi. Saya murah. Kira haramain tu paling murah lah tuan-tuan. 50 rial lah dia pakai jubah tu sambut kami. Baju dalam pun tak pakai kan? Baju tu, singlet pun tak pakai. Tu orang kaya. Spender saya tak tahu sama ada pakai tak pakai. Pakai gua dulu. Kira dia sambut saya lah. Masa tu kali pertama saya forum. Sampai-sampai dia tak silap ustaz. Dia tanya, "Is Tan Sri ni saya tak pernah jumpa ni. Tan Sri ni kaya ni. Tan Sri orang mana?" Dia kata dia orang Sungai Petani. Masa tu dia duduk, masa tu tak masuk lagi Ramadan. Masa tu bulan Syakban. Tiba-tiba pembantu dia mai, PA dia mai. Dia isap okok, dia isap curut-curut. Curut dia besar tu. Tak. Ustaz, kalau dia tengok, dia tahu dia isap okok. Besar tu okok dah. Kan? Saya duduk-duduk. Ustaz, daripada mana saya sepulang Pinang? Saya suka dengar ceramah ustaz dalam YouTube. Saya duduk tengok. Rupanya Tan Sri pun dengar ceramah hampu. Aku. Tapi hampa duduk sini tak pernah dengar. Hampa teruk dia. Saya kata, "Oh, Tan Sri, dengar saya." "Ha, ya, dia tahu." Tu saya panggil ustaz tu. Lepas sembang saya tanya dia, "Tan Sri ni kaya, kaya daripada kecil kaya dah kah? Beranak-beranak kaya kah?" Dia kata, "Tak," dia kata. "Ustaz, saya kaya, saya mula dengan bagi, saya dapat. Bagi, saya dapat." Maksud dia apa? Dia infak, dia jadi kaya. Kita tunggu kaya, baru nak bagi. Dia walaupun tak kaya, bagi dah. Dia kaya, lagi bagi. Saya kata, "Bagi macam mana?" "Pernah satu," dia kata, "saya pergi ke Afrika, saya cari 40 ekor kambing, saya bagi ke orang miskin. Balik saya dapat kontrak kerajaan 2 juta untuk buat peluru. Bagi 40 dapat 2 juta. Kalau bagi 80 banyak juta saya dapat dah." Tu saya tambahlah tuan-tuan. Banyaknya. Dah habis-habis sembang, dia pun tunggu ustaz ni, ustaz dia tak. Dia pun pergi buka peti besi dia. Peti besi dia besar. Oh, besar ni dah ni. Dia buka. Buka-buka dia ambil duit. Dia buh dalam sampul, dia panggil PA dah. Nampak tak? Kamil. Haji Kamil bagi kat ustaz. Terus dia bagi. Tebai ni dah, dia meletak saya. "Nah ustaz." Saya pun pegang. "Eh, ceramah dak lagi bagi dah ni. Ni ceramah ni belum tentu dapat ni. Ni tak ceramah ni bagi dah." Eh, saya pun tengok-tengok, tebai. Ush. Dan Tan Sri nak pergi tandas tak? Nak buat apa? Nak pergi kira macam mana? Minta pergi tandas. Dia tahu tandas tu, kita pun pergi tandas. Bagi tandas, tuan-tuan tengok tandas, ya Allah cantiknya. Kira nak berak takut. Takut taik jatuh tak berhenti lubang, tuan-tuan. Saya pun duduklah tandas tu, kira lah. Ni banyak duit ni, nampak ni. Kan? Rupanya kira-kira. Baru kira dah 1,000 dah. 20,000. Saya pun duduk-duduk. "Tan Sri, banyaknya." "Eh, ustaz kira," kan dia kata. Saya kata, "Kira banyak ni." Kan? Ceramah tak lagi. Baru ceramah tu 15 minit. 20,000. Ni ceramah ni dekat sampai 7.5. Belum tentu ni berapa ni. Kan? Ni 20,000. Saya kata, "Banyaknya tuan-tuan. 20,000. Saya kata, "Banyaknya Tan Sri. Saya tak pernah ceramah dapat 20,000 ni. 15 minit dah. 20,000. Tapi tak ceramah lagi." Dia kata, "Ustaz, tu taik kuku lah. Taik kuku. 20,000. Aset dia 2 bilion. 20,000 tak ada apa, ustaz." Lepas tu kali kedua saya panggil Ustaz Aslin. Ustaz Aslin mai. Dia bagi kat saya, dia kata, "Nah ustaz, ustaz gunalah untuk sekolah." Saya dapat dah 20,000. Dia dapat, dia sekolah apa? Mu tak ada haram jadah macam dia ni. Balik punya seronok 20,000 saya tak tahu. Dua orang kita hanya ngajak ngaku, aku tahu. 20,000 kali kedua tu saya panggil dia. Kita makan, tak makan seorang, kita makan ramai-ramai. Ni dia ceramah dia seorang eh tuan-tuan. Dia pun ni kali pakai. Kita kawan baik, kita panggil semua tuan-tuan. Tu nak tunjuk kata taik kuku lah. Kerana apa? Dia bagi, Tuhan buka murah rezeki. Kita kedekut. "Bang, bagi bang. Bagi Ramadan Allah infak, Allah bagi kat kita lagi banyak." Di antaranya bukan bagi, maksud dia bagi bulan tabung masjid ya. Tuan-tuan raya ni kan, tuan-tuan beli baju kat anak bini kita, kat apa keluarga kita, tu dia antara juga infak. Ni berkira.
Orang lelaki berkira sungguh tuan. Pi sama nak shopping kan, Allah. Beli ya, hari raya bukan selalu. Setahun sekali ya. Korbanlah sikit, beli yang elok untuk baju ni, kira lah tuan-tuan. Allah. Kadang-kadang saya cukup bengang tuan kalau orang lelaki mai jumpa nak beli, dia berkira untuk keluarga dia. Makan kadang-kadang saya kalau makan siap kata tengok beras mana hak paling mahal. Ha, sebab tu fitrah banyak ikut beras yang mahal ya. Sebab apa? Ni keluarga kita anggap sebagai sedekah, dapat pahala. Ini kita berkira sangat. Tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, bagi bang. Di antara yang hebat lagi apa? Tan Sri Syed Bukhari, tengok. Tuan-tuan tahu Tan Sri Syed Bukhari ni hebat tak hebat? Dia ni Syed Mukhtar Bukhari. Syed Mukhtar Bukhari ni tuan-tuan hebat tak hebat? Kalau tuan-tuan pergi masjid belah utara tu, kebanyakan masjid dia yang buat. Dia yang buat. Tuan-tuan tengok sekarang, orang yang ke-10 kan, billionaire Melayu. Orang yang kedua ke ketiga tak silap saya. Ni yang ke-10 billionaire Malaysia punya. Tuan-tuan tengok apa yang dia buat. Dia infak tuan-tuan cukup hebat. Tan Sri Syed Mukhtar Bukhari tau kan. Tu kita Allah berkira bos ringgit. Bos ringgit. Saya jumpa ada seorang ustaz, saya sebut nama. Saya tengok dia bubuh masa tu dia pensyarah USM. Dia bubuh. Bukan UKM dah, bukan dah. UKM sebelah. USM. Dia bubuh saya nampak. Biasalah kita kan tengok ustaz-ustaz ni kadang sembang deras tapi dia tak bubuh. Saya tengok. Dia bubuh 50. Saya tengok, ush hebat. Rupanya dia tak pernah miss. Mesti 50. Jumaat dia bubuh sampai 300. Saya tengok. 300? Saya tanya dia. Datuk. Bukan Datuk ni. Datuk juga ada tu. Dia dah pencin lah tuan-tuan. Datuk, saya kata, Datuk ni, saya tengok Datuk dia bubuh ni banyak. Setiap Jumaat rasa 300. Dia kata, memang saya kena bubuh. Dia kata, banyak. Saya kata, apa? Saya isap okok. Ustaz tu isap okok. Teruk betul ustaz tu, tuan-tuan tak sebut nama. Dia isap okok. Saya kata, Datuk isap okok macam mana? Dia ustaz. Dia kata, saya sehari 2 kotak. Sehari 2 kotak maksud dia, 1 kotak RM10, 2 kotak RM20. Itu sehari. Sehari kali 7, berapa? 2 kali 7, RM140, dia kata. Kalau saya buh dalam tabung masjid RM140, saya tak layak, dia kata. Sebab saya hanya membakar duit dengan rokok. Tu yang saya buh RM300. Orang macam ni okey lah. Ni tuan-tuan isap rokok main buh RM1 dalam surau. Tu pun rasa, ni aku jamin syurga lah. Syurga pala otak amba. Rokok beli banyak lagi. Sebab tu tuan-tuan, ini dia masa dia untuk kita sedekah. Infakkan tuan-tuan. Kan? Tak rugi tuan-tuan. Bagi Allah tambah. Tuan-tuan tengok ustaz asli ni. Kalau tanya kita tahulah dia orang macam mana. Sekarang ni tuan-tuan, kaya dia ni. Kaya. Jutawan ni. Amba tengok je ni. Perut buncit ni. Jutawan ni. Ni sama ni. Ni semua ni. Ni apa, pengerusi minyak lesung. Tuan-tuan tahu tak lesung? Ni orang dia. Ni. Lu nampak ni. Ni nak keluar pula lesung. Nak keluar beras pula tu. Lepas ni ubat gigi pula. Lepas tu apa ni nak keluar? Jangan lupa spender. Aku nak juga spender. Spender tak ada hak Melayu punya tuan-tuan. Ni lain-lain spender ni cerita sikit tuan-tuan. Saja seronok tuan-tuan. Dia tak boleh lena. Saya ada seorang tuan-tuan kawan baik. Pasal spender ni saya tak masuk dalam tajuk ni. Pasti dia sampai spender tu. Kawan saya ni tuan-tuan. Sekarang ni dia pengarah. Saya sebut lah. Pengarah tuan-tuan. Berperingkat Datuk. Kalau sebut malu lah. Kami duduk universiti tuan-tuan 4 tahun. Dia ni kedekut. Dia tak pernah pakai spender. Ha, kedekut sungguh. Sebab apa? Kita baju basuh kan bila universiti tu, kita akan basuh bajulah. Saya tengok dia tuan-tuan 4 tahun tak pernah basuh spender. Saya pun heranlah. Kami dulu senang orang jantan kan. Bubuh baju, bubuh sabun bagi banyak, bubuh kelorok. Angkat 3 hari tak payah gonyoh. Dia elok terus. 3 bulan reput terus habis baju. Orang jantan malas sungguh tuan-tuan. Ni Datuk ni, Datuk lah. Dia seorang pengarah. Dia tak pakai spender. Kedekut. Saya kata, hang ni spender tak pernah pakai ke? Tak pernah jemuk pun. Dia kata, aku tak pakai. Dia kata, apa? Bagi senang bergerak. Dia kata, baru ni makan sekali buka puasa. Dia duduk sebelah macam Ustaz Asri ni. Saya pun tengok. Datuk. Dia kata, hang. Aku kenal hang ni. Spender pakai. Saja tanya dia. Dia kata, oi, pakai lah. Saya kata, betul ke? Pakai, dia kata. Tapi aku mudah, dia kata. Aku tarik drawer. Kadang-kadang spender aku tak ada. Aku pakai spender bini aku punya, dia kata. Saya kata, boleh pakai ke? Kan kecil depan. Aku tarik hak kecil pergi belakang. Yang penting depan, dia kata. Saya kata, kalau pakai kecil depan, pakai kecil depan, telur keluar aku tepi. Sampai macam tu, kedekut sungguh, tuan-tuan. Jangan sampai macam tu lah. Jadi haraplah, tuan-tuan, sedekahlah. Kalau tuan-tuan nak sedekah, mailah mahat tafi saya.
ada 22 orang anak yatim tuan-tuan. Support lah kalau orang tuan-tuan gaya. 2 orang orang dah support dah. 20 orang tak support lagi. Mai bantu tuan-tuan, saya tiap bulan 56,000 kena keluar duit untuk dia orang ni, makan, tidur dan sebagainya. Tuan-tuan duduk sini duduk belagak kaya api lah tengok. Baru ni kita pergi Bali tuan-tuan, Bali tempat Sheikh apa nama ustaz. Tak sangka dia tempat dia miskin teruk tuan-tuan, dia duduk belagak apa. Baru ni kami pergi Bali tuan-tuan ni dapat beras 2 kampit, menangis tuan-tuan. Menangis. Ustaz Zakaria kena buatlah program kumpulkan pi hantarlah. Dia orang menanti sangat Ustaz Nasir, apa Cikgu Nasir tuan. Allah kesianlah dia tahu tak ni mai Ramadan ni pakat mai minta macam-macam. Tuan-tuan duduk di senang kan, bahasa hebat, tolong bantulah ni mereka ni. Sebab apa? Inilah masa dia untuk kita infak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kedua kita belajar petang ini adalah berkenaan dengan infak di bulan Ramadan ini. Itulah apa yang Ustaz lah sebut tadi itu sangat betul. Kita duk pegang satu falsafah orang barat. Kunci kekayaan seorang itu adalah berjimat cermat. Tapi dia sangat berbeza dengan falsafah Islam. Kunci kekayaan seorang itu adalah sedekah. Kan jimat cermat dengan sedekah ini satu benda yang berbeza. Kita nak kaya duk belanja sikit-sikit. Kan nak sedekah pun sedekah sikit-sikit. Yang duk taruh pasal nak jimat, nak bagi nampak angka tu naik dalam simpanan kita. Tapi Islam kata nak cepat kaya ni dia kena bersedekah. Ha, jadi dia MZ kuih raya tu kira sedekah semualah duk kat depan. Kan nak bagi cepat kaya sedekah. Kut petua. Jadi terima kasih jugalah pada rakan-rakan yang memberi infak untuk kita berbuka puasa pada petang ini. InsyaAllah nasi Arab ada, nasi Melayu pun ada, nasi Jawa pun ada. Adakah? Siapa pakai teka itu? Tak tahulah ada ke tidak kan. Terima kasih banyak kepada mereka yang memberi infak. Mudah-mudahan termasuklah kita dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman kana lahu mislu ajrih. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia juga akan mendapat pahala orang puasa tersebut. Ghaira an yanqusu ajru saim syai'ah, tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa itu, pahala orang puasa itu walaupun sedikit. Ini terima kasih banyak pada mereka yang sudi memberi sumbangan untuk juadah kita berbuka puasa petang ini. Seterusnya kita nak menjemput persilakan panel kita yang ketiga, Fadil Datuk Dr. Izhar Arif, untuk pesanan beliau pada kita sempena dengan Ramadan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Ustaz Zakaria, Ustaz Haslin Bollywood, Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, sebab pada malam ini, pada petang ini sebelum buka puasa, kita dapat berada dalam satu majlis ilmu dalam rumah Allah. Banyak perkara yang kita dapat. Pertama, kita dapat sunnah i'tikaf. Kita dapat niat i'tikaf, kita dapat juga pahala i'tikaf. Yang kedua tuan-tuan, kita dapat majlis ilmu. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Atau kama qal, sesiapa yang mempermudahkan urusan ilmu, pasti Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah azza wa jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita masuk di bulan Ramadan, saya tertarik bila Ustaz Aslin bercakap mengenai pentingnya Ramadan kita manfaatkan dengan amalan-amalan. Ustaz Abdullah Khairi pula tekankan betapa pentingnya dengan sedekah, infak fi sabilillah. Manakala tuan-tuan, Ramadan ini juga kita kena ingat bahawa ia merupakan bulan pendidikan. Semua yang disebut oleh Ustaz Aslin, disebut oleh Ustaz Abdullah Khairi, ia merupakan pendidikan. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas, ia merupakan bulan untuk kita mendapat hidayah Allah azza wa jalla.
Bagaimana kita nak dapat hidayah Allah? Tak lain dan tak bukan. Jadikan Ramadan ini madrasah untuk kita belajar. Oleh kerana itu, saya nak kongsi dengan tuan-tuan nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Manaqib Al-Syafi'i. Dia kata ada tiga perkara yang kita boleh belajar di bulan Ramadan. Pertama, dia panggil kitman al-faqr hatta yazunnun nas annaka ghani. Jadilah manusia yang menutup akan kefakiran kamu dan kemiskinan kamu. Sehingga orang ingat, eh kamu ni kaya. Tahu tak apa maksudnya? Di bulan Ramadan ni tuan-tuan, Nabi SAW orang paling pemurah. Kalau tuan-tuan nak tahu Nabi Muhammad ni tuan-tuan, kalau nak minta keluar emas daripada perut bumi akan keluar. Dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak pernah minta. Bahkan dalam sejarah-sejarah menunjukkan bahawa masa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dalam rumah Nabi ada dua. Pertama, ada roti yang keras. Yang kedua, ada khal. Ada cuka yang Nabi suka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dalam rumah Safiyah, ada apa nama roti yang keras, kemudian ada basal, ada apa, ada bawang. Bawang, walaupun Nabi tak makan bawang, tapi untuk keluarganya. Tapi bayangkan tuan-tuan, rumah Nabi tidak adalah apa nama beras cat lesung. Ya tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Tak ada orang kata apa ni, restoran UAK yang ramai orang datang tuan-tuan. Kita pergi tuan-tuan, ingatkan dapat free. Memang tak. Sembang terah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Ada seorang. Oh, ada pengikut punya. Ini rasuah. Tapi tuan-tuan puan-puan, sungguh nak bagi tahu, Ustaz Abdul Khairi ada segala-galanya. Okey, Nabi Muhammad tak ada. Tapi Nabi Muhammad kana ashaddun nasi sakha'a. Orang yang paling pemurah memberi pada bulan Ramadan. Sebab orang tak nampak, orang ingat kaya ke Nabi ni, miskin ke Nabi, tak ada tuan-tuan. Orang nampak Nabi ni Masya Allah, orang macam seada ada duit, ada segala-galanya. Ini yang kita kena buat. Sebab Imam Syafi'i dia tak suka nampak miskin. Dia tak suka kita ni orang Islam nampak fakir. Kita kena nampak kita berada. Sebab apa? Nabi Muhammad melarang kita daripada meminta-minta. Itu sebab kalau kita duk suka minta, 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 tak habis-habis duk minta-minta. Tetapi memberi ke tidak? Maka kita tergolong daripada di akhirat. Kalau kata Nabi SAW, manusia yang dia punya kulit-kulit habis jatuh, tidak tinggal kecuali tulang belulang saja tuan-tuan. Sebab apa? Malu depan Allah Azza wa Jalla. Tengok pesan Imam Syafi'i. Cantik. Jadi itu sebabnya kita buatlah apa yang mampu. Itu sebab pada bulan Ramadan, kita diwajibkan bayar fitrah. Cuba tuan-tuan tengok bayar fitrah. Bayar fitrah ni bukan semua orang-orang yang ada duitnya. Orang kerja Putrajaya, orang kerja Shah Alam, orang kerja Bangi, orang kerja kat universiti. Tak. Yang wajib bayar semua yang berkemampuan. Lahu qutul balad. Yang dia ada kemampuan dia. Contoh, dia tu miskin. Sebagai contoh, dia ni layak dapat zakat. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk keluar zakat fitrah. Maka dia juga wajib juga bayar zakat. Itu sebab sekarang ni zakat ada tiga jenis. Yang dia makan beras murah, bayar cara beras murah. Nampak tak? Kalau orang miskin, gelandangan, dia ada duit sebagai contoh. Dia dapat duit tu, dia tengok dia lebih daripada apa yang dia patut. Dia makan pada hari tu. Dia kena bagi juga. Tengok, nak mengajar kita sentiasa memberi. Walaupun zakat. Nampak tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kitman asyiddah. Kita kena tutup akan kesukaran hidup kita. Hatta yazunnun nas bi'annaka mutana'im. Kita kalau ada sakit, ada susah, jangan tunjuk sangat, tuan-tuan. Ni kita tunjuk habis semua ke orang. Aduh, sakitlah hidup ni. Aduh, susah saja hidup dia. Sedangkan Nabi Muhammad macam-macam dugaan Allah bagi. Itu sebabnya, ini dinamakan ujian. Allah nak tengok kita sabar ke tidak. Walanabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wabashiris sabirin. Allah nak tengok betapa sabarnya kamu ni. Dengan ujian yang Allah bagi. Itu sebabnya tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita kena belajar agar kita sama-sama merasai nikmat tu. Janganlah kita nampak macam kita ni susah sangat, tak boleh. Nampak kita ni terbeban sangat, tak boleh. Kita kena nampakkan yang kita ini ada kegembiraan hidup. Itu nombor dua kata Imam Syafi'i. Nombor tiga, kitmanul ghadab. Kena tutup akan kemarahan. Ramadan, tu sebabnya Nabi dah pesan, bila orang duk bergaduh, ajak bergaduh dengan kita, katakanlah, Allahumma inni sa'im. Ya Allah, aku ini, orang kata apa, berpuasa. Tu puasa. Saya tengok tadi Ustaz Allah, Ustaz Aslin duk balun saya buat tak tahu. Allahumma inni sa'im.
saya dapat pahala tuan-tuan, dapat pahala. Kau kutuk aku lah, kau ajak betul. Dah lah dama tak berkhurum. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kami ni ginilah, duk main forum atas pentas, kami buat lawak kadang-kadang, duk main kawan-kawan ni bukan apa, tak nak bagi orang ni boring. Dia cara macam tu, Ustaz Loh jangan, dia tak boleh. Satu, dua, tiga, dia kutuk aku, duk darat kan. Darat dia kutuk aku, tapi tak apalah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu benda-benda macam ni, kita kena cuba buat. Kitman al-ghadab. Kadang-kadang kita tunjukkan kemarahan. Tengah bawa kereta, memanglah nak marah tuan-tuan. Tapi sabar, kena sabarlah. Sebab Allah nak tengok kesabaran kita itu. Nak marah, hanya boleh menggunakan marah itu pada tempat yang betul. Orang menghina Islam, itu kita kena marah. Orang yang apa nama melakukan perkara yang mungkar, kena marah. Kita tak boleh biarkan. Sebab itu Imam Syafi'i dia pesan, kalau nak tengok kamu tu hebat atau tidak, tengok pada tiga sifat tadi. Tutup tiga sifat tu, insyaAllah tuan-tuan, kita akan tergolong daripada orang yang berjaya belajar untuk menjadi manusia yang hebat, yang bertakwa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih pada panel kita ketiga, Dato' Dr. Izhar Arif. Pelajaran yang ketiga yang kita belajar daripada forum kita pada petang ini, iaitu kita kena tahan hawa nafsu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dia mendidik hawa nafsu kita. Dan takwa itu akan tercapai apabila kita mampu mengawal hawa nafsu kita. Nafsu itu penting. Nafsu itu perlu. Kalau tak ada nafsu, susahlah. Nafsu makan kena ada. Nafsu bersama pasangan, suami isteri kena ada. Nafsu perlu ada. Tapi yang tak perlu, yang perlu kita jaga, iaitu hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang akan mendorong kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita forum kita ini akan berhenti lebih kurang pukul 7 lah. Karena waktu buka puasa kita 7.20. Jadi kita ada masa 20 minit untuk membuat persiapan, untuk ambil makan dan sebagainya. Jadi saya undanglah semua yang hadir pada petang ini untuk sama-sama berbuka puasa insyaAllah. Ini pusingan yang terakhir kot. Kita ada lebih kurang 30 minit lagi. Pusingan yang terakhir sebelum kita berhenti. Mungkin kita sudah, hari ini kita sudah berada 15 Ramadan. Artinya kita sudah melalui separuh daripada bulan Ramadan ini. Kita ada baki insyaAllah ada 15 hari bulan Ramadan lagi. Jadi pada pusingan ini saya nak minta ahli panel memberi nasihat kepada kita, apakah persediaan terbaik untuk kita menghabiskan sisa-sisa baki-baki terakhir Ramadan ini, di mana 10 malam yang terakhir itu dijanjikan dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadr. Jadi untuk mendapat malam Al-Qadr ini, adakah semata-mata kita kena tunggu pada 10 yang terakhir baru kita nak pecut, ataupun apakah persiapan-persiapan yang terbaik yang perlu kita lalui? Dan di samping itu juga kita akan diperingatkan dengan peristiwa Nuzulul Quran, iaitu pada 17 Ramadan. Jadi apakah hubungannya Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar yang berlaku dalam bulan Ramadan? Pada pusingan ini ketiga-tiga ahli panel kita akan memberi ulasannya. Jadi kita persilakan terlebih dahulu Al-Fadhil Ustaz Haslin, nampak penat hari ini, tak berapa ceria dia hari ini, tak tahulah pasal apa. Dekat-dekat nak buka puasa ni kan. Kak Awar ada ni? Ada, insyaAllah itulah semangatnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz Zakaria. Nak betul sikit lah, sebab ni live kan. Sebut minyak lesung tu saya jadi takut sikit. Saya sebagai salah seorang saja, bukan pemilik penasihat. Dan yalah, share pun tak ada. Ada allowance kan, ada allowance. Tapi lah bila sebut tu pun bagus juga, sebab benda tu adalah milik orang kita semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya antara pembayar zakat. Baru selesai bayar income tax pada 30 hari bulan Jun, bulan April baru ni. Alhamdulillah. Jadi sabdullah lah untuk maklumat income tax dia mungkin belum lagi. Jadi alhamdulillah. Oh, tu kenalah tu kan. ABNW 20,000 banyak tu kan. Orang punya macam ya. Tuan-tuan sekalian,
Saya setuju juga yang Datuk-Datuk Mia sebut tadi tentang memang Ramadan ni yang kata exactly lah 100% dalam bulan untuk kita mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan. Jadi kalau saya ingat kalau kita Ramadan tapi tak terdidik, inilah golongan-golongan yang abadahullah, yang Allah jauhkan dia orang daripada rahmat Ramadan tu sendiri. Memang rugi sungguh, tuan-tuan cakap. So something different yang wajib, saya tak kata perlu, tapi katakan wajib kita buat perbezaan between Ramadan dan bukan Ramadan. Kita rasa pelik bila ada orang berani tinggalkan tarawih dengan sengaja. Dan satu perasaan cukup pelik kalau dia tak sejuzuk Quran pun tak lepas lagi dalam 15 hari ini. Dan kita cukup pelik kedekutnya tak habis sampai bulan Ramadan, kedekut dan kira lagi. Dan kita cukup pelik juga yang terang-terang dalam hadis sahih Bukhari Muslim sebut bangun sahur ada berkat. Ada orang tak nak bangun, bukan suruh makan, bangun ambil air buah kurma lebih kurang telan. Tapi masih ada soalan terbit ni Datuk dan Ustaz yang lain, masih terbit. Dan kita rasa pelik juga masih ada lagi orang sengaja berani meninggalkan solat Isyak berjemaah dan Subuh berjemaah. Kenapa Nabi hikmah suruh bangun sahur di akhir-akhir waktu? Sebab tak ada perasaan tidak. Bulan lain kita payah, mungkin kita masuk yang bercakap tu sendiri. Mana something different kita kena buat. Isteri-isteri pun nak suruh suami lepas sahur pergi semayang dalam masjid dekat rumah aja, tetap dia tak mari. Dia tak boleh sebut, dia berat. Why? Syaitan yang Allah ikatlah syaitanul jins. Tapi syaitanul ins berbentuk nafsu Allah tak ikat. Allah ikat hanya syaitan yang berbentuk jin yang dibuat pada api. Syaitan hanya yang buat pada tanah ni, syaitanul ins, nafsu manusia tu sendiri. Waktu tu kalau tengok kita ni kadang-kadang orang jadi jahat pasal lapar nak makan. Lapar menyebabkan orang jahat. Lapar menyebabkan orang jadi jahat. Lapar kekayaan, lapar apa nama ni, jawatan, lapar pangkat, lapar kuasa dan sebagainya, menyebabkan membawa orang jadi jahat. Lapar bulan Ramadan ini membuktikan orang boleh tahan lapar sampai waktu buka dia boleh tahan, bermakna dia adalah orang yang sabar dengan dan taat dengan perintah dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tengah lapar ni tak ada benda lain sebenarnya, air je, air je. Cuma kita tengok elok-elok, kita banyak lebih minum air daripada makan benda lain. Kalau memang orang tak sabar ni dengan puasa ni, kadang-kadang air sungai belakang yang buruk tu kita rasa boleh minum. Nampak bas sekolah kita terbayang ada orang sangkis. Nampak lori babi, sedap juga babi. Babi pun sedap. Babi pun lari sembunyi kepala dalam kandang, dalam tangkar tu. Nampak muka kita dah macam muka babi dah. Kenapa? Kerana lapar. Lapar punya agenda ni menyebabkan orang membayang-bayangkan sesuatu dalam hidup dia. Lapar nafsu sama juga. Mesti dia tengok, asal tengok orang je, dia kata dia cantik. Semua cantik dah sebab lapar nafsu. Pada lambat ni macam mana nak menundukkan nafsu? Allah berikan banyak konten Ramadan tu yang kita kata amazing of Ramadan tadi ni. Dalam bahasa mudah apa dia sebut tadi lah. Baca Quran. Tuan-tuan. Dan saya cakap memoga saya tak tiba menunjuk tu lah. Saya boleh buat. Saya kita kan konsisten. Ustaz tak ustaz? Yeah. Ustaz tak ustaz? Walaupun solat tarawih bincang, benda ni tak wajib bersemua. Bukan saya kata wajib, tapi aib. Tak ada masalah apa boleh tinggal tarawih dengan sengaja. Tu cuba cari bulan mana ibu-ibu, puan-puan, sari-sari sekalian. Bulan Ramadan sahajalah ada tarawih. Ada tarawih. Bulan lain tak ada. Sebab itulah saya kata buat satu benda yang ada perbezaan Ramadan dengan bukan Ramadan. Saya tak kisah kata tengok pakai serban rajin pergi masjid Ramadan patut hilang. Tak apa. Don't blame. Tak payah kita nak caci orang. Ramadan penuh. Dah Ramadan tak ada. Okey, kita risau Ramadan pun tak penuh. Oh, nampak Ramadan aja lah buat pergi makan. Bulan lain keduk, kupang, merekut. Okey. Daripada tak buat langsung, better than nothing.
Maknanya dia memahami, dia menjiwai Ramadan. Ramadan bul akan Nabi ajwadun nas fi Ramadan. Hadis Bukhari sebut. Nabi adalah orang yang paling baik. Nabi tonjolkan kebaikan, kepemurahan yang Datuk sebut tadi pada bulan Ramadan. Ya tadarus fil Quran ma Jibril. Bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Bila Ramadan. Nabi sering menterjemahkan Ramadanlah hidup Nabi SAW. Mesti better than bulan lain. Macam Datuk sebut tentang apa tu, keteman apa tadi, apa yang Imam Syafi'i sebut tu. Tu benda-benda yang kita harus letakkan dalam jiwa kita. Atau mahu sekalian. Sebab itulah bila sebut nanti, bila Ustaz Zakaria sebut tentang masalah kita ni, masalah kita macam cakap lah, selalu kita buang masa duduk sembang ketika nak berbuka puasa. Saya memang tuan-tuan lah, kita harap tekan, tak payah lead doa lah Ustaz Zakaria, Datuk baca doa, doa amin, tak payah. Nafsu-nafsi masing-masing ada hajat, betul atau tidak? Datuk doa cara dia, kita amin. Sebab tu saya kata nak beritahu, doa yang paling baik ialah minta ampun je. Tu je. Minta ampun, minta maaf. Aisyah tu isteri Nabi. Agak-agak dosa banyak ke Aisyah ni? Bukan Aisyah Terajaya ni. Bukan bini kita yang bernama Aisyah. Aisyah isteri Nabi yang melanak dia, puak-puak belah-belah tu je, Parsi tu. Fogri buat dat lah. Tapi Aisyah ni golongan-golongan ahli syurga. Tapi kenapa Nabi kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau saya dapat Ramadan malam esok, what to do ya Rasulullah? Apa yang saya kena baca? La. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu je. Takkan Nabi tak ada idea nak bagi doa dekat Aisyah? Kita berani kata Nabi have no ideas untuk bagi Aisyah doa sekian. No. Tapi itu je. Kalau kita ni duduk malam apa Al-Qadar cari, tak, kepentingan nafsu, doa untuk naik pangkat, doa kekayaan, doa bisnes mantap. Two-third, 70% doa kita banyak untuk kepentingan dunia kita. Tapi Mekah sekalipun. Yang tak beranak, tak mengandung, sibuk, tujuh tawah, kira mengandung kerjanya. Minta maaf saja. Sebab tu from Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, apa doa dia? Rabbana atina fi dunia hasanah. Tu je. Semua itifak, mana-mana mazhab tersebut sama. Pakistan, Rabbana atina fi dunia hasanatan. Tu. Baik ini. Rabbana atina fi dunia hasanatan. Kan? Semua. Orang Melayu, Jawa ke, menatang apa, orang Mendeling ke apa, Rawak ke apa ke. Sama je. Pemaksud dia, bila kita dapat Al-Qadar, kita terampun, lepas raya, ha minta menatang apa pun, Allah akan bagi orang betul-betul bersih. Kan? Sebab tu ada orang doa anak dia sakit semua bla bla. Saya baca dia hantar kita WhatsApp group apa tu. Satu baba dia petani. Ada seorang ayah mari mengadu anak drug addict. Baba kata mu ni jahat nak doa gapo tu dia. Baba lepas mulut. Mu sendiri demo sendiri pun kita sendiri pun tak betul dengan Tuhan. Nak minta tu hai selesai masalah kita, tobat tak selesai. Tak gapo tu baba kecek gitu. Kita banyak dosa. Bila banyak dosa, mu minta gapo payah. Malaikat pun jadi macam, oh, tak doa, tak hak. Malaikat pun tak beri recommendation kat dia. Sebab apa jahat? Jahat lidah, jahat mata, telinga, jahat belaka, perut pun jahat. Boh, cerita mata kemaluan tu lagi. Sebab bila minta maaf, minta ampun, mana-mana pula faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa baninin. Tu surah Tunuh sebut. Imam Sa'al Basri bila tanya soal orang hak tak mengandung, mari tanya, ya Syekh, sebenarnya kami dah kahwin lama. Hampir 15 tahun kami kahwin tapi kami tak dapat zuriat lagi. Ini terjemah dalam bahasa Arab pertama-tama kan, agama Arab cakap Melayu. Tolong tunjukkan jalan dekat kami agar isteri saya boleh mengandung tuan. Apa jawab Imam Sa'al Basri? Awak sebenarnya kena banyak istighfar pada Allah. Mari orang pula, ya, wahai tuan syekh, kampung kami hujan tak tahu dah lama. Kawasan kami kering kotang berkemarau.
apa yang kami tanam tidak berhasil. Tolong tunjukkan jalan dekat kamu, Hatan Syekh. Kamu kena banyak istighfar. Asyik itu jawab. Apa jawapan dia? Tak, kita ni banyak dosa dengan Allah. Kan lau amana ahlul qu apa? La lau amana ahlul qura wa taqau. Kalau satu kampung tu, qaryah tu beriman dan takut pada Allah. Kan? Berkat tu turun langit dengan bumi. Asal ambil daripada apa nama ni? Hak hujung ni, sulang balik masa lagi malam ni kita mula dengan doa kunut malam 16. Orang Kedah terpedih aja cukup. Rebut semua taharau taharau. Cari. Siapa belum baca Quran lagi habis, start balik. Sayang kan? Yang syok tu. Tadi tengok dah wanita hari dah tak sangka tiba-tiba dah 15 hari ni dah buat kita. Tapi dia punya fashion sama aje. Ha ni apa ni? Bulan puasa cantik tutup aurat. Alah bulan puasa je tutup, lepas tu buka balik. Tak apalah. For me nothing, no problem. Kan? Biarlah dia berubah, tapi 15 hari dah, sedar tak sedar 15 hari. Apa maksud dia? Beriman sungguh dia tak ingat hari. Nampak tak? So insyaAllah tuan-tuan, ambil peluang malam yang terakhir tu insyaAllah. Tuan-tuan bicara tentang 10 yang pertama tu dapat makrahmat, makfirah. Ya, jadi benda tu benda mahal, kisah lama dah kan. Ambil peluang mana yang ada, because of kita tak tahu yang Ramadan ini kemungkinan adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Kan? Cerita tadi dekat Pucat Alam, tak silap saya tahun lepas. Dia kerja di Sokso ke apa. Dia balik Pucat Alam naik motor laju, motor sok. Ni malam ni malam tarawih yang pertama ni. Sampai dia kata keluar simpang, pap, meninggal. Anak je kecil je. Kan? Dia lagi 15 minit ni. Kan rupa-rupanya hak tahun lepas itulah Ramadan terakhir. Sebuat ambil peluang insyaAllah. Termasuk yang bercakap. Termasuk yang bercakap sendiri. Doakan saya sihat dan doakan saya juga insyaAllah hari Rabu ni. Malam Khamis saya berangkat ke Tanah Suci. Pun rezeki saya lah. Rasa ramai orang mengidam nak dapat umrah akhir Ramadan. Tapi ramai-ramai sejak daripada 1999 pergi umrah ni. Tak pernah lagi rasa. Untuk yang terakhir tiba ada invitation, jemputan. Masukkan nama Ustaz Asrin sekali dan alhamdulillah pada saya rezeki lah ya, jadi dapat mendoakan lah insyaAllah. Bukan saya nak bangga cerita, tidak, bukan duit saya pun, orang ajak. Bila orang ajak ni, rezeki kan, yang penting masyuk kan, malu apa bosku kan, jadi itu lebih kurang kan, wallahualam. Doakan saya sukses dan kami semua sukses, pendakwah kita ini selamat, jauh dari sakit-sakit merbahaya dan sebagainya, wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih. Pelajaran yang keempat yang kita belajar pada forum kita pada petang ini ialah kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan istighfar, dengan berdoa kepada Allah, dengan mohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan kita. Salah satu kaedah untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah dan menjaga hubungan kita kepada Allah. Terima kasih kepada Ustaz Said Nur Hisham yang sedang menyaksikan live dia. Dia kata paling handsome sekali moderator, dia kata. Jadi Ustazlah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk 15 hari yang terakhir ini, persiapan kita dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Tuan-tuan, tadi Ustaz Hasrin dah sebut, Datuk dah sebut banyak tip. Saya nak bagi tip aja. Kerana apa tuan-tuan? Satu amalan lagi. Yang ni pun sama, tak perlu wuduk, nak tutup aurat pun boleh. Tapi jarang kita buat. Apa dia tuan-tuan? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir. Zikir tuan-tuan duk dengar ceramah ni kan, tausiah ni, hati mainlah tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir bang. Ibadat yang paling mudah. Kan kalau nak solat, kena bangun, kena tunduk, kena rokok dan sebagainya. Tapi zikir mudah aja. Pahala dia berlipat ganda. Tambah-tambah Ramadan ni. Tuan-tuan duduk dengar tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Disebut. Laqinu mautakum bila ilallah. Ajar kepada orang yang nak mati ni la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalimah tu lah saya duduk ulang selalu tuan-tuan. Yang boleh sebut di saat kita gharah-gharah. Saat sakaratul maut. Kalimah lain tak boleh tuan-tuan.
Di saat kita nak mati, tangan tak boleh angkat dah, macam ni aja lembut. Kan? Kemudian mata memandang ke atas. Yang boleh sebut apa? Mulut buka aja. Ketika tu anak akan duduk di tepi. Ayah, la ilaha illallah. Kita masa tu boleh sebut apa? Buka aja. La la ilallah. Saya tengok mak saya tuan-tuan, saat dia nak mati, dia buka mulut, kita bisik kat telinga ni. Yang lain tak boleh sebut dah. Kalau tuan-tuan pi sebut kan, mak subhanallah. Dia nak sebut macam mana? Mulut tak boleh mucung. Kalau mati terus tuan-tuan. Yang boleh sebut tuan-tuan, la ilaha illallah ya. Ataupun pi mak alhamdulillah. Alham kena buka. Yang boleh sebut tuan-tuan, la ilaha illallah. Saya nak tanyalah, kalau masa hidup tak pernah sebut, agak-agak dekat nak mati, boleh sebut tak? Tak ada harapan. Sebab itulah tuan-tuan, tuan-tuan tengok Lim Chong Wei kan, Lim Chong Wei. Dia berjaya kan, hebat macam mana? Dia boleh pergi ke belakang, ke depan, dia boleh ambil. Tiba-tiba tuan-tuan, kita masuk dalam court main badminton. Kita pun buat macam Lim Chong Wei kot, pergi depan belakang, mati tu eh. Kenapa Lim Chong Wei boleh pergi belakang, dia boleh pusing, merata dia boleh buat? Kerana dia training bertahun-tahun. Kita Ramadan tuan-tuan, kita sekarang baru nak pulun tak jadi. Dulu ni kena buat dah. Dulu ni kena ada dah. Kalau kita sunat buat, tuan-tuan masuk Ramadan, dia akan buat juga sunat. Kalau dulu kita pernah zikir, Ramadan pun kalau tak suruh pun dia akan buat juga. Sebab dia dah biasa. Dia dah biasa. Ni kita tuan-tuan datang Ramadan nak. Tapi kalau tak boleh pun buat jugalah. Seronoknya zikir, senang aja. La ilaha illallah. Kalimah tu lah boleh sebut ketika saat nak mati. Tapi kalau tak pernah sebut, tak boleh sebut lah. Cuba abang buka mulut sikit tengok. Okey, sebut. Ha, nak mati lah tu. Tapi jangan mati sekarang tuan-tuan. Lepas raya lah, minta lepas raya lah ustaz. Tak tengok lagi mati. Nak menunjukkan kalimah tu boleh sebut. La ilaha illallah. Satu lagi kalimah apa? Zikir. Yang paling mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan disebut man salla alayya. Siapa yang salawat kepada Nabi? Wahidatan. Satu. Sallallahu bihi ashran. Allah salawat kepada dia 10. Ni nama dia berkat tuan-tuan. Salawat. Sebut satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allah salawat kepada dia 10. Tuan-tuan kita Allah tak mau buat tuan-tuan. Tak mau buat. Sebab tak pernah buat. Ni Ramadan yang ada. Berbaki ni tuan-tuan nak baca Quran. Allah kan. Kita tak pernah baca Quran, nak baca Quran, masalah, zikir. Zikir. Kalau tak nak baca pun tuan-tuan, dengar. Pagi-pagi kan, malas nak baca, buka tuan-tuan, dengar Quran, dapat pahala. Daripada duduk saja tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan, zikrullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quran baca macam Ustaz Lim kata, penuhi dengan Quran. Tak boleh ambil satu juzuk satu hari pun, ambil satu muka. Kalau tak boleh satu muka, dua ayat. Kalau tak boleh, 30 juzuk turun satu hari. Kalau boleh lah kan. Ni tak boleh tuan-tuan. Pernah berlaku satu cerita, tak cerita daripada Lena. Ada seorang pak cik ni tok imam. Tok imam tuan-tuan. Dia tok imam. Orang imam ni Quran di bibir. Ada tiga orang anak muda. Rupanya pak imam ni ada anak dara, cantik. Dia orang tiga orang anak muda ni try propose tengoklah, kok dapatlah anak pak cik tu, anak tok imam tu. Pergilah tuan-tuan. Bila pelik pergi, duduk-duduk pak imam tanya ni, tiga orang ni datang nak buat apa? Kami suka dengan anak pak imam. Boleh tak? Dia kata boleh. Tapi dengan syarat, Quran kena ada di dada. Oh, pening lah. Kawan ni tak hafal Quran. Dia kata, apalah, tanyalah, pokoklah kami boleh baca. Terus pak imam ni tanya, ha kamu? Kamu nama apa? Dia kata nama Asri. Asri? Ha, baca Wal'as. Kawan seronok, Wal'as. Wal'as innal insa. Rupanya yang kedua ni tuan-tuan, dia nama Anas. Dia sedap dah, Anas. Dia kata tak pergi kulang uzra bin Nas. Habis-habis tuan-tuan, dia tanya, ah kamu yang kedua, nama apa? Saya nama Anas. Kui, semangat tu. Ha, baca apa, suratul Nas, apa? Anas. Kawan baca kulang uzra bin Nas. Rupanya yang tiga, muka pucat. Tuan-tuan tahu dia nama apa? Dia nama Yasin. Tuan. Kawan tu susah hati mampus aku. Dia kata, aku Yasin bukan hafal. Tahu eh, ha, yang ketiga nama apa? Saya Yasin tapi orang kampung panggil Kulhu. Dia kata. Aku kok boleh baca Kulhu Allah tuan-tuan. Kita kalau tak boleh sangat Ramadan ni tuan-tuan, baca Kulhu Allah. Ha. Kan Kulhu Allah itu di antara suku Al-Quran kan? Ha, ni
Kita tak boleh sangat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tuan-tuan. Ni Ramadan ni. Dah 4 kali khatamlah. Kan? Tapi jangan selalulah jangan nak buat macam tu. Ni Ramadan ni. Tuan-tuan, zikrullah lagi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan duduk dengar ni hati mailah. Sebab apa tuan-tuan? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali? Sallallahu bihi ashran. Allah selawat dekat dia 10. Disebut lagi, man salla alayya ashran. Siapa selawat dekat Nabi 10? Sallallahu bihi mi'atan. Allah selawat dekat dia 100. Disambung lagi, man salla alayya mi'atan. Siapa selawat dekat Nabi 100? Sallallahu bihi alfan. Allah selawat dekat dia 1000. Man salla alayya alfan kullu yaumin. Siapa selawat dekat Nabi tiap-tiap hari 1000 kali. Haramallah jasaduhu ala nar. Allah haramkan jasadnya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ramadan nak baca Quran malas, dengar tak mau dengar. Ni zikir. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lagi apa zikir yang ketiga? Paling mudah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir ni senang aja tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam Tanbihul Ghafilin 2 minit saya cerita. Zikir ni disebut dalam Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Layth Samarqandi. Dia kata apa? Kenapa disebut subhanallah? Walaupun cerita ni tuan-tuan cerita, ketika malaikat menanggung arasy ada 8 orang. Malaikat ni hamba Allah macam kita tak larat. Malaikat pergi jumpa. Wahai Jibril, kami tak larat nak tanggung arasy. Nak buat macam mana? Jibril pergi jumpa, ya Allah, arasy ni tak larat ditanggung oleh malaikat. Nak buat macam mana? Disebut subhanallah jadi kuat. Malaikat tuan-tuan amal yang tanggung arasy, subhanallah, subhanallah jadi kuat. Tuan-tuan kalau bangun pagi kan, nak bangun sahur malas, tuan-tuan genggam tangan. Tuan-tuan try buat. Genggam tangan, subhanallah jadi kuat. Try bagi esok. Jangan pula bangun-bangun, subhanallah. Macam cajat ni pun. Subhanallah, try. Kuat. Kuat tu. Malaikat ni, subhanallah. Sebab dalam Tanbihul Ghafilin sebut tuan-tuan. Jadi kuat. Tuan-tuan, try buat tuan-tuan. Kan, kakak bangun. Ha, pukul 4, suami tak bangun. Subhanallah! Suami pun terkejut. Hei, buang tabiat nak mampu ya. Ni. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Nabi Adam ketika dia nak dijadikan, dah siap, Allah masukkan roh melalui ubun-ubun ni. Bila masuk tuan-tuan, mata mula buka, telinga mula dengar. Kemudian apa? Mula berbicara. Bila bicara masuk tuan-tuan, nak berdenyut jantung ni, Nabi Adam bersin. Hashim! Bila Hashim, Nabi Adam sebut alhamdulillah. Sebab apa? Bila kita bersin, mengikut tuan-tuan sign, jantung kita berhenti. Hashim! Tuk, berhenti. Kemudian dia jalan balik. Tu yang kita sebut alhamdulillah tu. Cuba bayang kalau berhasil. Hashim tutup berhenti tu. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna. Berhasil ni tuan-tuan. Bila berhasil, Jibril jawab. Aku ceramah budak suka. Orang tua tak suka tuan-tuan. Kan? Jibril jawab. Alhamdulillah. Malik, apa nama Nabi Adam sebut. Jibril jawab. Yarhamkallah. Nabi Adam jawab balik. Yahdina yahdikumullah. Kemudian Jibril jawab balik. Fa'aslihu balahum. Kita jawab tak? Ini berhasil. Hashim! Excuse me. Mau bagi penumbuk ya tuan-tuan. Jantung berhenti bang. Jalan balik. Alhamdulillah. Zikir bang. Ni Jibril dengar. Tuan-tuan. Malaikat sambung. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ni berhasil ni tuan-tuan. Kalau kita sebut dalam solat tak batal. Tuan-tuan tengah sembahyang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hashim! Tak batal solat. Ada tak bersin selain daripada Hashim? Bismillahirrahmanirrahim. Aman! Ada? Ada apa? Haslim Bahrain! Mana ada? Doktor Izhal lagi tak ada? Ada apa? Makcik Rokya! Tak ada. Yang bersin apa? Hashim! Tak batal sembahyang. Sebutlah. Tu imam baca. Hashim! Alhamdulillah. Makmum jawab. Yarhamkallah. Dalam-dalam. Makmum jawab. Imam jawab. Yahdina. Sampai tak habis untuk dia jawab tu. Ni bersin tuan-tuan. Ni malaikat sambung. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Mereka buat patung Nabi Idris. Bila buat tuan-tuan. Akhirnya disembah. Datang Nabi Nuh kata. La ilaha illallah. Lalu.
malaikat sambung, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu akbar disebut dalam tanbih lughah Filip. Ni binatang yang disembelih, ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, diganti dengan kibas. Kibas tu sebut Allahu akbar. Malaikat sambung, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi tanya, wahai Jibril, apa zikir yang kamu amal? Diulanglah. Nabi tambah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu tuan-tuan, Allah kata apa? Sesiapa yang menyebut lima zikir ini, lima pohon syurga. Ni tuan-tuan duk dengar kan? La subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir banyak-banyak tuan-tuan. Buatlah masa kita hidup ni, mati tak ada harapan dah. Tuan-tuan yang kasih dan rahmati Allah. Dalam kubur tak ada zikir dah. Dalam kubur tak ada baca Quran dah. Dalam kubur tak ada solat dah. Dalam kubur tak ada puasa dah. Ni sementara duit hidup ni lah. Buatlah tuan-tuan. Kita peringat pada tuan-tuan, peringat sama diri kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir adalah pelajaran kita yang kelima. Dan kita ada baki asabah 5 minit lagi. Datuk Dr. Izzah, silakan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah sedar tak sedar dah pukul 7 dah. Masya-Allah, ini menunjukkan bahawa masa kita tu berkah. Ya, tuan-tuan puan-puan, di akhir-akhir Ramadan ni kita dah masuk 15 ke atas dah ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tak ada perkara yang saya nak kongsi kecuali apa yang dikongsikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dia kata kepada para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr awakhir min Ramadan, bila masuk saja 10 akhir Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata apa, boleh ambil daripada 15 dah boleh ambil dah. Maknanya 10 tu akhir Ramadan itu dah masuk dah. 15 tu dah boleh buat preparation. Tuan-tuan dan puan, apa yang perlu kita lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat? Saddul mi'zar. Nabi dia cuba tahan daripada melakukan hubungan antara suami dan isteri. Dinamakan saddul mi'zar. Dia ikat kain. Tuan-tuan, Nabi maksud ikat kain maksudnya cuba elak kalau boleh. Tapi oh, ustaz, tak boleh ustaz. Saya sakit kepala, tak boleh dia. Tak boleh dia kata, macam mana ni ustaz? Tak apa. Boleh buat. Kata Imam As-Samarqand. Tadi ustaz sebut Imam As-Samarqand. Imam As-Samarqand kata apa? Boleh buat, tetapi bila buat terus mandi wajib. Jangan tunggu esok. Sebab bila tunggu esok takut dilambat-lambatkan. Cuma juga ada orang tanya, ustaz, saya tak kahwin lagi. Tapi dia malam tu datang ustaz. Dia panggil ihtilam. Dalam fiqh dia panggil ihtilam. Ihtilam ni budak muda. Hang kahwin belum? Balik belum? Keluar apa? Keluar apa? Aimani, pandai. Bila keluar Aimani pada malam hari di bulan Ramadan, kalau siang hari pun tak batal, hang jangan risau, tak batal. Yang batal depa ni. Aku tak tahu orang tanya apa dia buat. Tapi hang tak batal sebab hang tak kahwin lagi. Kalau keluar di waktu siang ke di waktu malam, hang bangun, hang pastikan hang pergi mandi. Sebab apa? Sebab agar tidak yatakasalu anil ghusli. Takut dia malas untuk mandi apabila sampai waktu tahajud. Tu kena ingat tu. Bangun pagi bang, dugaan dia cukup besar. Tu sebab Nabi SAW dia ajar kita bila kita bangun tu, bacalah 3 kul. Qul huwallah, satu. Terbuka satu orang apa? Satu ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq, terbuka satu ikatan. Qul a'udzu birabbin nas, terbuka satu ikatan. Tengok, sampai peringkat tu nak bangun pagi. Jadi kalau kita ada benda-benda wajib tak selesai lagi, dia akan jadi malas. Sebab betul lah ustaz Allah tadi. Hama kata apa? Subhanallah. Dia kata subhanallah. Subhanallah. Ah, okey, buatlah. Tapi macam orang perempuan jangan jekah kuat sangat, makan penampak saja. Dia ni tak apa lah, dia jekah okey. Tapi tuan-tuan, sungguh, buat. Yang penting kita boleh bangun. Tu sebab Nabi dia saddul mi'zar, agar Nabi boleh, pertama, boleh beriktikaf. Daripada malam Nabi i'tikaf sampai pagi, itu satu. Yang kedua, Nabi boleh bertahajud tanpa fikir kepada nak mandi wajib dan seumpamanya. Itu perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, saddul mi'zar. Yang kedua, qiyamul lail. Nabi akan buat sedaya upaya untuk sembahyang malam. Sembahyang malam Nabi, tuan-tuan, tu sebab hari ni orang duk khilaf. Duduk bincang ni sembahyang tarawih kita ni ada 8, ada 20, gaduh tuan-tuan. Di Penang berapa? Di Penang 20, di Mekah 20.
Ada tempat 8, di Selangor 20. Ada tempat dia kata saya nak buat 8 Ustaz, Nabi buat 8 je. Tapi masalah kalau kita kata Nabi buat 8 tu, kat Mekah buat 20 tu apa cerita? Nah, Mekah lagi tegah tuan-tuan. Lagi tegah, dia sampai peringkat janggut tu tak boleh nak cukur, tak boleh nak potong. Kita ni mazhab Syafi'i, dibenarkan. Kalau di mazhab Hambali tak boleh potong langsung. Sebab dia kata sunnah tak boleh potong-potong. Ah tu Ustaz Azli, mana dia potong? Itu panjang sikit sampai tetek. Naik pendek sikit. Dah tukar mazhab Syafi'i ke apa? Itu macam tu lah. Aku kata la ilaha illallah. Maulana. Tapi tuan-tuan perempuan, nak bagi tahu, kalau di Mekah tu lagi tegah dia. Depa sangat, kau pakai jubah mesti atas buku lali. Bawah buku lali dia, finnar, neraka tu. Depa tak ada malu-malu, neraka antak ashabun nar. Allah sedih kita tuan-tuan. Macam aku tak belajar juga. Tapi nak bagi tahu, depa tu keras tapi dia sembahyang 20. Sebenarnya sembahyang 20 ni apa yang berlaku? Ulama dia nilaikan. Macam contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun sahur. Nabi sebut tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sebab pada sahur itu barakah. Ulama kata berapa lama tu sahur tu? Jadi kata Imam An-Nawawi, panjang waktu sahur antara sahur sampai azan 50 kali ayat. 50 ayat baca. Mana kalau kita baca ayat Quran 50 ayat, itulah tempoh sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewatkan sahur. Cepatkan iftar. Jadi nak bagi tahu, dia anggarkan begitu, baca 50 ayat. Nabi punya sembahyang malam tuan-tuan, satu rakaat, tak usah kira ni lah, kita sembahyang 8 rakaat, 9.20 dah siap. Ada lagi cepat 20 rakaat, pukul 9.45 siap. Dia buat cepat. Tapi tuan-tuan, Nabi Muhammad sembahyang dia 8, tapi satu rakaat Nabi Baqarah Ali Imran dengan An-Nisa. Tiga sekali surah jalan tuan-tuan. Satu rakaat. Cuba kita buat dekat spa ni tuan-tuan. Apa akan jadi? Kena pecat imam. 24 jam yang pecat tu Ustaz Zakaria tuan-tuan. Nak bagi tahu, Nabi semayang malam lain tak sama macam kita semayang. Cuma kita buat 20 tu nak bagi sama lebih kurang. Itu pun tak sampai tuan-tuan dengan dua rakaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So buatlah sebanyak mungkin yang kita termampu. Kalau mampu 2, 2, 4, 4 ikut kemampuan kita. Tu orang buat semayang tasbih kan. Semayang tasbih sebenarnya memang orang kata ustaz tak ada semayang tasbih ni. Mana ada Nabi semayang subhanallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali ustaz? Berapa? 350 kan? Untuk dua rakaat tu. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu, itu dia nak bagi sama dengan bacaan Nabi ketika Nabi semayang malam. Tu tak boleh nak pertikai dah tuan-tuan. Ulama' dia buat tu mesti ada sebab. Tu nombor dua. Nombor tiga, iqaf al-ahl. Kejutkan ahli keluarga untuk bangun di waktu malam. Umar bin Khattab, dia semayang sampai waktu witir. Belum lagi, belum masuk subuh lagi, dia kejut ahli dia. Keluarga dia, as-salah, as-salah, as-salah. Dia akan sebut perkataan as-salah. Nabi Muhammad, bila sampai saja di pertengahan malam, ada riwayat kata sampai pukul 5 pagi, ada yang kata 4.30 pagi, Nabi akan kejut semua-semua isteri-isteri dia. Antara yang dikejut, Aisyah radhiyallahu anha. Antara yang dikejut, Safiyah radhiyallahu anha. Itu antara isteri-isteri Nabi yang menyebut bagaimana Nabi sebut di waktu malam untuk bangun bertahajud. Jadi kita tuan-tuan, kejutlah anak-anak untuk bangun tahajud, untuk kita ni sama-sama buat. Sekurang-kurangnya kita buat apa yang Nabi buat di bulan Ramadan. Bukan senang kita nak buat ni, sebab belum tentu, bab kata Ustaz Asdin lah, mungkin kita ni adalah Ramadan terakhir. Tahun lepas saya accident, Allah bagi panjang umur lagi. Tahun ni saya tengok kawan-kawan saya, Allah ambil umur. Antara tu Dinas, saya program dengan dekat TV3 tuan-tuan, orang baik, tengok mati dalam keadaan yang sangat baik. Allah ambil dia, nak pergi hantar barang apa, barang bantuan, pergi hantar ke Thailand, pergi hantar sendiri tuan-tuan, sebab dia tahu orang Thailand ramai susah. Tuan-tuan, Allah ambil pada bulan Ramadan dalam keadaan dia tu yang sangat-sangat hebat baiknya. Tuan-tuan, tengok. Kita belum tentu lagi. Kita belum tentu. Jadi muslimin muslimat, kita buatlah yang terbaik. Ustaz Allah Khairi pun sebut tadi, buatlah yang termampu dek kita. Kalau kita mampu untuk infak, infaklah ikut kemampuan kita. Selagi kita mampu, kita buat. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita buat ini, sekurang-kurangnya di akhirat kelak kita dapat juga balasan syafaat daripada apa yang kita lakukan. Saya nak bagi banyak tak pandai, tak ada tuan-tuan. Kita bukan orang kaya. Tapi tuan-tuan,
Saya cuba tarik daripada orang luar. Macam tu, saya bawa datang daripada baru ni, saya bawa daripada Kuwait. Kuwait bagi RM50,000. Bagi kepada semua kaki tangan sokongan yang susah dekat UKM. Kita panggil bakul Ramadan. Itu UKM saja RM50,000. Seluruh Malaysia kami dapat lebih kurang 1 juta. Ke Penang ada. Kita hantar. Memang setiap bulan Ramadan ada, bulan haji ada, nanti aku bagi ke sekolah hang. Aku lupa lah ke sekolah hang. Nanti aku bawa. Aku lupa. Tapi hang kena kumpul orang-orang miskin lah. Sebab orang Arab Kuwait datang. Orang Kuwait datang, orang Jerman datang. Baru ni Jerman datang 7 orang. Dia tengok tuan-tuan. Tapi saya cukup terkesan apabila saya aturkan orang-orang susah dekat UKM. Driver-driver, orang orang-orang susah tuan-tuan. Boleh kerani saya, apa saya punya pembantu PA saya, dua orang perempuan kat situ. Saya kata, okey, masukkan nama awak sekali. Dia pun gaji tak besar. N berapa? N19 ke apa benda? Rendah gaji dia. Saya tak bagi, pensyarah seorang pun saya tak bagi. Tak boleh ambil. Yang ambil semua orang gaji-gaji rendah. Tuan-tuan tahu apa kata PA saya? Dia kata, ustaz, tak apa ustaz. Saya walaupun saya ni susah, tapi ada lagi yang lebih susah. Allah, ini yang dinamakan Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Keluar air mata saya, tuan-tuan. Tapi saya bagi pakai duit saya pula bagi dia. Saya kata, tak apa, ini saya punya. Awak ambil, tak apa, jangan ambil yang Kuwait dia punya. Awak ambil yang saya punya, dua orang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, mereka ni, walaupun dia susah, tapi dia tak nak ambil daripada orang lain. Itu benda yang cukup baik yang kita kena amalkan bersama. Jadi tuan-tuan, buatlah yang terbaik. InsyaAllah, Allah bagi rezeki. Orang-orang Kuwait tu kita tarik, bawa datang duit dia banyak. Kita cuba bagi yang terbaik. Tuan-tuan perempuan pun ada yang termampu, bagilah yang terbaik untuk surau kita ni, spa ni, banyak buat program, bagilah yang terbaik. Sebab ia tidak akan ke mana juga. Akhirnya akan balik kepada kita balik bila kita di padang mahsyar kelak. Tengok apa yang berlaku pada apa tu kan? Produk dinas tu, bayangkan bagaimana Allah Ta'ala ambil umur dia dalam keadaan yang begitu mulia. Allah tunjuk tu kat kita tu. Baru-baru ni keluar dalam nona, rumah dia sebesar-besarnya tuan-tuan. So kaya-kayanya, tapi dia pesan anak-anak, jangan berebut harta setelah dia mati. Seakan-akan dia nampak tuan-tuan. Harta tak ke mana. Kawan-kawan apa ni, kawan-kawan kosmetik jutawan-jutawan ni semua bakat tahu. Bagi tahu dia tu antara yang paling baik sebab dia tak suka orang dengki antara satu sama lain. Saya tak perlu dengki pada Ustaz Abdul Khairi. Dia pakai BMW, biarlah, tak apa. Saya pakai Kelisa. Aku tenang je tuan-tuan. Tak ada masalah. Tayar aku 140 ya, hang 1000 lebih. Nak buat macam nasib kan, sampai suruh pakai BMW. Ha ni orang tua ni. Ada penasihat, lesung tak lesung, tak apalah. Dia lesung, aku makan lesung. Aku guna lesung, tak ada masalah. Kita happy sebab kawan-kawan kita berjaya. Ustaz Zakaria, orang kuat menteri sekarang, tuan-tuan. Tak ada masalah. Di mana menteri ada, di situ adalah Ustaz Zakaria. Di situ sama-sama lah. Menteri ada, dia pun ada. Sama-sama, tuan-tuan. Ada nak jeles? Nak jeles buat apa? Kawan-kawan kita berjaya. Kita banyakkan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Biar kita dia ni dia ada perasaan. Apa? Ya, memang aku doa dia jadi menteri. Satu hari nanti. Ha? Menteri pasal lah. Kau jangan, kau ajak. Tapi tuan-tuan perempuan, tapi sungguh, jangan ada perasaan. Tengok, dia tu tak ajar dia, kawan-kawan dia. Taulah kosmetik. Orang ni jual barang kosmetik. Ini pun jual, nak putih, yang ni pun putih. Boleh, dia nak dengki. Tapi dia ajar jangan dengki. Rezeki itu milik Allah. Jadi tuan-tuan, tengok Allah muliakan. Habis kawan-kawan dia datang dan terasa kehilangan dia. Jadi tuan-tuan, kita nak macam itulah. Kehilangan kita tu menyebabkan orang terasa. Jangan kehilangan kita, orang tak terasa. Na'udzubillah min zalik. Semoga Ramadan kali ini mendapat yang terbaik untuk tuan-tuan perempuan. Dan teruskanlah hidupkan rumah Allah ini. Khususnya surau spa ni. Spa pula dah, bahasa Arab. Surau spa ni, hidupkanlah sampai setelah bulan Ramadan. Jadikan ia tempat tuan-tuan belajar dan tuan-tuan boleh berkumpul dan bersilaturahmi. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih kepada Ustaz Zakaria, kepada Ustaz semua ahli jawatankuasa surau yang bertungkulumus menjayakan program di bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Wallahu a'lamu bisawab. Terima kasih Ustaz Aslin. Pelajaran yang terakhir dan sebagai rumusan iaitu bermujahadah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan Lailatul Qadar. Saya ucapkan terima kasih Dato' Izhar, Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Aslin atas perkongsian ilmu kita pada petang yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Pusat Penghutan Zakat PPZ Mawib yang sudi bersama dengan kita juga. Di tuan-tuan dan puan-puan boleh menziarahi kaunter bergerak PPZ selepas daripada iftar nanti. Mungkin ada info dan juga nak bayar zakat pun boleh pada sana.
Dan insyaAllah kita selepas ni terus saja berbuka puasa di anjung sebelah kanan saya ini secara buffet. Untuk yang telah membuat apa ni tempahan untuk buka puasa di sebelah anjung sebelah kiri saya ini. Jadi kita tangguh dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput semua ya. Boleh buat persiapan untuk juadah berbuka puasa, makan yang mana ada, mudah-mudahan ada keberkatan.